Freya, Freya, mau minta tolong dong, Kak. Freya, mau minta tolong beliin susu, telur, sama tepung terigu, nak, di supermarket depan. Mama mau bikin kue. Di depan mana, mah? Aku kok nggak lihat ya? Emang sih di supermarket ya? Ada, nak, di depan. Nanti kamu tinggal nyebrang aja. Kelihatan kok dari sini. Mama minta tolong ya beliin. Soalnya mama lagi nyuci baju, jadi nggak bisa ke supermarket. Oh ya udah, mah. Aku matiin dulu TV ya. Ayo, mah. Kita ke bawah. Nih uangnya ya, ingat ya pesan mama. Mama bawa uangnya pas, kamu gak boleh jajan ya. Nanti uangnya kurang, nanti aja kalau kamu mau jajan. Iya mah, aku ingat. Yaudah ya mah, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Mana ya tepung? Ada tepung, aku ambil dulu deh. Ada juga telur ternyata di sini. Tinggal susu doang nih, di mana ya susu? Wah, ternyata supermarketnya lengkap banget ya. Ada kue, ada ikan, ada madu. Wah iya, itu dia susu. Yah, jatuh lagi. Udah selesai nih pesanan mama. Sekarang aku tinggal bayar di kasir. Besok-besok aku mau kesini ah sama adek. Pengen beli jajan. Ih, kuenya enak banget itu. Ada rasa stroberi lagi. Ada buah juga. Ih, apa itu? Ih, es krim, aku jadi mau deh. Ada minuman juga. Aku beli aja kali ya. Ini ah, es krim stroberi sama milkshake coklat. Sekarang aku sate bayar. Mbak, aku bayar. Total harganya jadi 10.000 ya, Dek. Ini ya, Mbak, uangnya. Ade, total harganya semuanya 10.000, tapi duit Ade kurang. Ya, Mbak, aku nggak bawa uang lagi. Mama cuma ngasih segitu doang. Gimana dong, Mbak? Bisa nggak ya ada yang di-cancel? Bisa aja, Dek. Kalau misalnya telurnya cuma 2 butir, duit Ade pas. Oh, ya udah, gitu aja deh, Mbak. Daripada nggak kebeli semua, ya kan? Ya udah, sekarang saya masukin dulu ya ke kantong belanjaannya. Telur cuma dapat 2 butir ya, Dek. Makasih ya, Mbak. Mama, aku pulang. Ini mah belanjaannya. Coba sini Mama cek dulu ya. Lah, lah. Kok ada es krim, Kak? Kan Mama nggak minta beli ini, Kak. Kamu gimana sih? Iya mah, habis enak banget aku lagi lihat es krim sama di minuman, jadi aku beli mah. Ah kakak, kamu gak boleh kayak gitu kak. Mama kan udah pesen, uangnya pas. Kamu kenapa malah beli ini? Kan jadinya kurang. Coba kamu apa yang gak kebeli? Maaf ma, habis kakak ngeliat es krim enak banget. Di luar kan panas ma, kayaknya seger banget liat es krim. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi lain kali kamu nggak boleh kayak gitu kalau mama udah pesen ya nak. Iya ma, aku minta maaf. Ya udah, nih es krimnya kamu makan nanti keburu cair. Ini mama mau siap-siap mau bikin kue ya. Ini ada susu betul. Ada tepung sama telur. Ya udah, mama mau bikin kue dulu ya, Nak. Udah kamu lanjutin lagi ke atas. Kalau enggak kamu tidur siang. Ini udah siang loh. Ya. Kamu naik ke atas, Gi. Oke.
Oke, Ma. Ya udah, Kakak naik ke atas dulu ya. Sekali lagi Kakak minta maaf udah ngelanggar pesan Mama ya.